Keberadaan perpustakaan sekolah sangat penting untuk menunjang pendidikan siswa. Untuk itulah, perpustakaan harus dikelola secara profesional berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dengan kondisi perpustakaan yang telah memenuhi standar tersebut, Perpustakaan SMK Negeri 1 Sewon mengikuti Lomba Perpustakaan Tingkat DIY. Pada 29 April 2019, SMK Negeri 1 Sewon menerima kedatangan tim penilai Lomba Perpustakaan yang terdiri atas unsur Balai Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY yang berjumlah 5 orang. Bahwa pada hari ini, Senin tanggal 29 April 2019, diadakan visitasi lomba perpustakaan tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Diawali dari jam 10:30, diadakan acara seremonial pembukaan di ruang Ramasinta yang dihadiri oleh Bapak Kepala Balai Dikman Kabupaten Bantul beserta jajaran tim penilai dari daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian ada juga diikuti tim perpustakaan SMK Negeri 1 Sewon. Mereka pun disambut dengan meriah dan ramah oleh para siswa maupun guru dari SMK Negeri 1 Sewon. Lomba perpustakaan sendiri digelar untuk menghidupkan ruang baca di sekolah dan mendorong literasi baik guru maupun siswa. Dalam kesempatan tersebut, tim penilai melihat secara langsung kondisi perpustakaan dari SMK Negeri 1 Sewon. Dengan mengacu pada standar penilaian, tim memeriksa satu persatu instrumen yang menjadi syarat penilaian untuk mengetahui kelayakan dan standarisasi perpustakaan. Dalam kegiatan ini, SMK Negeri 1 Sewon sudah menyiapkan sedemikian rupa kegiatan literasi yang ada, yang dimulai dari perpustakaan di Pandawa, dan kemudian melebar ke perpustakaan kelas, dan ada juga pojok-pojok baca dalam rangka untuk menarik seluruh siswa untuk gemar membaca atau berkunjung di perpustakaan. Aspek yang dinilai antara lain pengelolaan perpustakaan, pelayanan yang terdapat di perpustakaan, dan fasilitas yang disediakan. Komitmen SMK Negeri 1 Sewon dalam rangka peningkatan kompetensi salah satunya adalah dengan gerakan literasi. Hal tersebut didukung dengan keberadaan perpustakaan yang ada di SMK Negeri 1 Sewon bernama Perpustakaan Pandawa. Harapan kami dengan Perpustakaan Pandawa di SMK Negeri 1 Sewon menciptakan generasi gemar membaca, kemudian generasi yang semangat untuk selalu maju, selalu menambah wawasan, dan tentunya karena kejuruan selalu menambah keterampilan inovasi dari hasil literasi tersebut. Perpustakaan SMK Negeri 1 Sewon tersebut memiliki 3.827 koleksi buku di dalamnya. Sudaryati selaku kepala SMK Negeri 1 Sewon berharap dengan adanya perpustakaan sekolah dapat menjadi sumber belajar bagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Sewon. Tia Susanto, Puspadanta, melaporkan.